Saya memulakan tugas selaku pengulas di RTM ketika Sukan Malaysia di Kedah bermula. Segalanya bermula di sana dan selepas itu diberi peluang sukan-sukan lain. Dan yang paling besar sebelum Olimpik ini, Olimpik ini yang pertama. Yang sebelum ni yang terbesar ialah Sukan Asia dan juga Sukan Commonwealth. Dorongan pengulas sukan kebiasaannya kita mendengar di TV. Kita biasa dengar dahulu Abdullah Hashim, Dato' Hasbullah Awang. Jadi dari situ kita mengetahui ada orang di sebalik gambar yang yang kita lihat. Jadi di situ lama kelamaan mungkin peluang ada di RTM dan di situlah saya mengambil peluang untuk menjadi pengulas dan alhamdulillah tugas yang cukup besar sebenarnya selaku pengulas. Cabaran yang sebenar ialah apabila kita tidak berada di lokasi. Kita nak dapatkan maklumat terkini apa yang berlaku di sana, kadang-kadang kita tak tahu. Jadi kami mengharapkan juga para penonton mengetahui bahawa susah sebenarnya kita nak menggambarkan apa yang berlaku di lokasi kerana dia akan berubah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi itu salah satu cabaran selain daripada information technology ataupun teknologi maklumat yang perlu kita ketahui. Persiapan kebiasaannya kita baca kerataan akhbar, kita mengetahui perkembangan-perkembangan terkini kerana skor Olimpik, sebelum skor Olimpik ada kebiasaannya ada kelayakan ke skor Olimpik. Jadi daripada situ kita kena mulakan kajian dan juga homework sendirilah. Perasaan gembira dan juga berdebar-debar juga kerana tugas yang sukar sebenarnya selaku pengulas. Kalau orang ingat mungkin senang, tapi tugas pengulas tu kita perlu mengetahui apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Dan yang paling penting, keputusan yang kita perolehi adalah tepat.